umur 11 tahun itu basicnya itu nyanyi dulu. Jadi aku nyanyi dulu, pas 2014 itu baru aku masuk ke dunia perfilman. Nah, karakter antagonis atau protagonis? Oke, geng, kamu mau ceritain? Jadi Cisara, aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat TV. Dan ini dia, aku udah dapat pertanyaannya. Oke, kita langsung jawab aja kali ya. Oke. Oke, pertama dari @_sarahmelani_ sejak kapan Kak Glenka masuk dunia entertainment? Oke, gini, aku mau kasih tahu, aku tuh dari awal umur 11 tahun itu basicnya itu nyanyi dulu. Jadi aku nyanyi dulu, pas 2014 itu baru aku masuk ke dunia perfilman. Nah, di dunia perfilman aku mulainya itu di iklan. Dulu aku tuh awal mulanya di iklan sampai akhirnya aku dapat sinetron. Sinetronnya itu aku anak Indonesia. Waktu itu di Smart. Aku waktu itu jadi Tasya. Abis itu baru anak jalanan. Aku jadi Stella waktu itu. Mungkin masih banyak yang ingat atau udah lupa. Dan sampai akhirnya aku dapat sinetron FTV dan seterusnya sampai sekarang. Ya, kurang lebih gitulah. Dari William Laksana 10. Di sela-sela syuting yang padat, Kak Glenka kalau break ngapain aja? Paling deket sama siapa? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau misalkan aku lagi break itu, paling sering tidur. Kalau nggak tidur, aku biasanya video call. Video call sama Mas Adi, teleponan sama Mas Adi, kabar-kabaran sama keluarga gitu kan. Karena kan kita jauh ya lokasinya, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman kita. Terus yang paling deket sama siapa? Aku sih deket sama semuanya. Karena semuanya tuh gak ada yang kayak misa-misa gitu loh. Semuanya baik. Dan kalau misalkan kayak break nih, ada makanan nih, ada yang bawa makanan, langsung kumpul, kita makan bareng. Pokoknya gak ada yang jauh-jauh lah. Pasti kita semua deket di sini. Dari @ris20ta, kesan pertama ketemu para pemain Ikatan Cinta. Kesannya seneng banget, bahagia banget lah pokoknya. Karena pertama kali ketemu itu udah bener-bener kayak klop gitu loh. Semuanya gak ada yang apa jauh-jauhan atau kayak gimana tuh, gak ada. Semuanya klop. Apalagi ada beberapa yang aku kenal juga di situ, ada Arya. Arya kan sahabatnya pacar aku. Terus ada Anti Cika juga yang dulu pernah satu manajemen, itu dulu banget sama Mimi Olga kan kita satu manajemen. Next aku mau jawab pertanyaan dari @megahernato_. Lebih suka meranin karakter antagonis atau protagonis? Oke, Glenka mau ceritain. Jadi Glenka itu emang awal di dunia perfilman itu niatnya pengen memerankan semua karakter. Glenka itu suka banget dengan tantangan. Oke, kalau dibilang lebih suka mana? Semuanya. Karena itu bakalan jadi pengalaman yang sangat berharga sih buat Glenka, karena bisa memerankan semuanya. Oke, okay, next dari amilvi.bila. Ceritain dong Kak, awal mula bisa dihubungin untuk main sinetron Ikatan Cinta sampai berhasil dapat peran sebagai Elsa.
Oke, okay, untuk awal pertamanya itu aku langsung dikontak sama orang kantor MNC untuk diajak main sinetron drama. Dan aku lihat dulu nih karakternya kayak gimana nih. Dan aku pun pada saat itu emang lagi pengen cari karakter-karakter yang psycho-psycho gitu sih. Sampai akhirnya gak tau tiba-tiba dikasih lihat, aku langsung suka, oke okay, aku ambil. Dan langsung aja aku belajar untuk mendalami karakter itu dengan nonton drama-drama Korea.